So let me sing for you, like the birds in the mountains do, like a child who cries for you, cries for you. So let me sing for you, about the streets and the avenues, there's nothing I'd rather do. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi ini adalah video pertama kali yang aku bikin di 10.000 subscribers. Thank you so much guys. Terima kasih buat 10.000 subscribersnya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu support aku, selalu subscribe YouTube channel aku, selalu tonton video aku, selalu kasih komen. Dan selamat datang juga buat kalian yang barusan gabung di YouTube channel aku guys. Oke, sebelumnya aku minta maaf banget karena suara aku lagi agak serak, karena emang ini aku lagi flu. Jadi semoga kalian gak terganggu dengan suara yang agak-agak serak-serak bahasa gini. Jadi guys, langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sesuai judulnya aku bakalan mereview produk lip cream dari Implora. Ini produk yang hits banget. Ini sebelumnya aku juga udah mereview produk yang nomor 123 atau shade yang nomor 123. Dan antusias kalian tuh luar biasa banget. Banyak yang tulis komen, banyak yang suka juga. Dan ada yang request untuk aku mereview shade yang terbaru, yaitu shade nomor 4, 5, dan 6. Oke, jadi langsung aja kita ke videonya. Tapi jangan lupa pastikan kalian udah subscribe dulu YouTube channel aku dan follow Instagram aku juga. Kalian mau tanya-tanya atau mau apapun itu, kalian bisa DM Instagram aku, karena di sana lebih pribadi ya. Maksudnya lebih kalian bisa tanya apa aja mengenai kecantikan atau apapun itu, kalian bisa langsung DM dan follow Instagram aku di Anandia Putri. Oke, langsung aja. Jadi kemarin itu Implora mengeluarkan 3 shade aja, yaitu shade nomor 1, 2, dan 3, yang Dusky Nude, Terracotta, dan juga Dark Berry. Terus kemudian Implora mengeluarkan produk terbaru lagi, yaitu ada 3 shade baru lagi, yaitu shade nomor 4, 5, dan 6. Nah, kalian penasaran kan? Langsung aja ya, aku bakal mereview sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya yang aku bisa gitu. Jadi ini aku udah bawa produknya. Kalau yang shade nomor 1, 2, 3 yang waktu dulu video kemarin itu, kalian bisa tonton nih videonya di atas. Kalau bagi kalian yang belum tonton videonya, itu aku di endorse, tapi yang sekarang aku pure beli sendiri gitu. Ini ada 3 shade, yaitu shade 4 itu Madeline atau Madeline. Ini guys, bacanya tuh Madeline atau Madeline. Terus kemudian ada nomor 5 Allure, ini. Dan yang nomor 6 ada Lumiere. Dan aku nggak bakalan bahas dari segi packagingnya, karena masih sama, segi packagingnya masih sama. Terus kemudian mungkin dari segi teksturnya nanti kita bakalan review apakah masih sama dengan yang produk lama atau produk yang sebelumnya, yang setelah 1, 2, 3. Oke, langsung ya. Ini sebelumnya aku udah pakai lipstick, jadi aku bakalan hapus lipstick aku dulu, terus aku bakalan swatch ke bibir. Oke guys, ini aku udah hapus lipstick aku dan sekarang aku bakalan mereview. Dan ini adalah ketiga produk terbarunya ya guys. Ini guys, tuh warnanya kayak gini. Dan ini packagingnya masih sama, terus kemudian juga warnanya tuh cenderung kayak hampir ke pink-pinkan gitu. Dan aku bakalan swatch dulu di tangan aku sebelum aku menswatchnya ke bibir. Ini yang shade nomor 4 guys, ini yang nomor 4. Oke. Aku bakalan swatch dulu. Oke guys, ini setelah aku swatch di tangan, kalian bisa lihat kan ini. Ini adalah yang nomor 4, dia cenderung ke warna merah ke orange gitu. Terus ini nomor 5, dia cenderung ke arah pink ke ungu-unguan, cuman lebih muda. Dan ini adalah yang ke-6, dia warnanya beneran yang ke ungu dan dia lebih gelap. Tapi nomor 6 dan nomor 5 ini warnanya itu hampir sama, cuman lebih gelap yang nomor 6 ini guys. Dan sekarang aku bakalan swatch ke bibir aku. Oke. Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in. Something.
swatch ketiga produk terbaru dari Implora. Dan sekarang aku bakalan bahas dari segi teksturnya itu masih sama banget sama kayak nomor 1, 2, 3, yaitu ringan, terus langsung kering dan gak transfer, sama sekali gak transfer. Terus dari segi baunya masih sama banget, yaitu bau vanila, enak banget. Dan dari segi warnanya, sekarang aku bakalan mereview guys, ini adalah dari segi warnanya ya. Ini adalah yang nomor 4 ini, dia tuh ke oran-oranan gitu loh, warna merah tapi dia ke orange-orangean gitu. Terus yang tengah ini, ya aku tukar deh. Nih ya, jadi tuh ini nomor 4, 5, dan 6. Nah sebenarnya warna nomor 5 dan 6 itu adalah warna ungu guys. Cuman bedanya kalau nomor 5 itu dia ungunya lebih ke muda, tapi kalau yang si nomor 6 dia ungunya lebih gelap. Jadi lebih gelapan yang nomor 6, tapi basic warnanya itu hampir sama, itu ungu. Kalau misalkan yang segar, aku suka sih nomor 4 yang namanya The Line, karena memang aku tipikal yang gak terlalu suka warna lipstick itu warna keungguan gitu guys. Dan untuk harganya, ini aku beli dengan harga Rp17.500. aku beli di online shop atau di Shopee. Kalian bisa cari di online shop manapun, entah itu Shopee, Lazada, atau Tokopedia, atau manapun itu. Untuk masalah harga pasti beda-beda guys, karena setiap daerah, setiap area itu pasti memiliki harga yang berbeda. Dan ya, so far si Implora ini masih menjadi lip cream favorit aku dengan harga yang murah banget, murah meriah banget. Terus mudah ditemukan di mana-mana juga, di online shop ada, di store-store kecantikan juga ada, harganya juga murah banget. Terus sekarang juga ada 6 varian warna yang pastinya ini cocok banget di bibir kalian. Kalau misalkan kalian nih bibirnya hitam, kalian bisa pakai bedak terlebih dahulu sebelum aplikasi sih lip cream ini, atau kasih concealer dulu biar warna lip creamnya lebih menyala atau lebih pigmented. Dan ya oke guys, itu dulu adalah review aku mengenai produk dari Implora guys, lip cream terbaru dari Implora 3 shade ini, yaitu shade 4, 5, dan 6. Semoga kalian suka dengan video aku. Kalau misalkan ada kritik saran atau kalian mau aku review produk apa, mau bikin video apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian bisa tulis apapun itu. Dan aku pingin nih tahu gimana sih kalian udah nyoba belum sih si lip cream Implora yang shade terbaru ini. Kalau udah, kalian jangan lupa tulis di kolom komentar shade apa yang kalian suka. So thank you for watching guys, and don't forget to follow my Instagram. So thank you so much guys, and see you again on my next video. Let me sing a song.